Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Menjaga Flom. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing baru saja bangun hari ini. Flom! Oh. Flom! Pagi, Bing. Apa kau ingin sarapan? Oh iya, aku mau. Tolong. Bagus, Bing. Kau terdengar lucu, Flom. Aku merasa tidak enak badan. Mengapa? Tenggorokanku sakit. Oh, Flop. Aku membuat lemon dan madu. Itu akan membuatnya lebih baik. Aku pernah minum madu dan lemon saat aku penuh kuman. Oh, benar. Perasan lemon segar. Dan sedikit madu. Aku bisa merawatmu, Flop. Terima kasih, Bing. Ayo ikut denganku. Baiklah, Bing. Kau harus berbaring di sofa, Flop. Oh. Jangan khawatir. Aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Ini. Oh. Bantal. Oh, terima kasih, Bing. Dan, kau membutuhkan selimut. Sekarang kau sudah hangat, Flop. Benar. Hangat seperti terpanggang. Aku tahu. Ini Hopeti. Dia bisa membuatmu merasa lebih baik. Halo Hopeti. Oh. Ya. Apa tenggorokanmu sudah lebih baik sekarang? Belum. Tapi aku merasa lebih baik. Kau masih terdengar lucu, Flop. Tenggorokanku yang sakit tidak mau sembuh. Oh, aku tahu. Optimus dan selada yang kesepian. Apa kau ingin aku membacakannya untukmu, Bing? Tidak, aku yang harus bacakan untukmu. Karena aku sedang merawatmu. Oh, itu akan menyenangkan sekali, Bing. Optimus dan selada yang kesepian. Hopeti sedang tertidur. Seseorang sedang menangis. Jadi, Hopeti dan lihat, Flop, seladanya menangis. Flop, kau tidak mendengarkan? Oh, ya, aku mendengarkan, Bing. Apakah merasa lebih baik? Aku merasa sedikit lebih baik karena aku menikmati ceritamu. Haji. Kau butuh lebih banyak lemon madu, Flop. Aku akan bawakan untukmu. Ingat, Bing. Jangan menyentuh tekonya. Karena itu mungkin masih panas. Oh, baiklah. Tapi aku ingin minum air dingin, tolong. Air dingin? Itu akan membuatmu lebih baik. Cangkir pinguin. Kau boleh menggunakan cangkir pinguinku. Terima kasih, Bing. Lemon. Dan sedikit madu. Sedikit lagi. Bing. Ini hampir siap, Flop. Aku akan ambilkan wortel untukmu. Oh, baiklah. Bukan. Ketemu. Ini wortel yang bagus, Flop. Oh. Aku akan cuci dulu. Oh, bagus. Ya. Yeah. Baiklah. Kau baik-baik saja, Bing? Iya, aku datang. Baiklah. Jangan bergerak, wortel. Diamlah. Hopeti.
Apa kau baik-baik saja, Bing? Tidak. Aku tadi sedang membawakanmu lemon madu dingin. Tapi semuanya jatuh. Dan... Oh, jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Ayo, kita cuci tangan lengket itu. Aku membawakan sebuah wortel yang bagus, Flop. Benar. Dan kau membuatku merasa nyaman. Tapi kau masih terdengar lucu, Flop. Aku tahu. Kapan kau akan merasa baikan? Mungkin tidak dalam waktu sekejap. Tapi mungkin besok. Baiklah. Ada satu hal yang belum kau berikan untukku, Bing. Apa? Oh, sesuatu yang kukira kita berdua butuhkan. Pelukan. Aku mahir dalam memeluk, Flop. Ya, yeah, kau benar. Oh, bisakah kita nonton TV sekarang? Tentu. Kau bisa memilih, Flop. Oh, bagus untukmu, Bing Bunny. Flop tidak sehat. Dan tenggorokannya sakit. Suaranya terdengar. Kasihan, Flop. Jadi, aku merawatnya dengan bantal dan selimut dan hopeti. Tapi kemudian madu dan wortel membuat berantakan. Flop bilang dia butuh pelukan. Lalu kami duduk di sofa bersama dan menonton hopeti di TV. Merawat Flop itu kesukaan Bing. Dan aku membantu Flop merasa baikan. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Musik. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang membuat musik hari ini. Jadi, kedengarannya kalian ingin membuat sedikit kegaduhan hari ini. Baiklah kalau begitu. Flop, ya? Bisakah kau membantuku dengan ini? Tentu, Ama. Kau diam di sini ya. Baiklah, waktunya lingkaran. Ya, kita akan berisik. Sekarang. Baiklah. Siapa yang siap untuk membuat musik? Oh iya, aku suka musik. Hei, kalian pembuat musik, duduklah. Nah, itu lebih baik. Baiklah, ambil di dalam kotak Flop. Tentu. Yang ini untuk Bing. Oh, lihat. Oh, aku suka silofon. Silofon. Aku suka suaranya. Dedededeng. Dedededeng. Siapa berikutnya, Ama? Aku. Ya. Aku. Yang ini untuk Sula. Oh, tamborin. Oh, boleh aku membunyikannya? Boleh, kalau aku bisa mencoba silofonnya. Baiklah. Oke. Dan yang ini giliranku untuk pandu. Boleh aku juga mendapatkan itu, Ana. Dan aku. Ini giliran pandu dulu. Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan giliran nanti. Baiklah, ayo kita membuat musik. Iya. Hehehehe.
Bagaimana kalau sedikit tamborin, Bing? Lelaki tamborin. Gadis silafon. Ya, lelaki penabuh drum. Baiklah, sekarang ayo bertukar. Aku suka yang itu. Suka itu. Baiklah. Al, ambil ini. Ini giliranku dapat drumnya. Tapi marakas juga bagus, Bing. Aku ingin drumnya. Semua instrumen terdengar bagus, Bing. Dan bersama mereka membuat suara yang indah. Ya. Baiklah. Bersama-sama, bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama. Kita seperti band. Yeah. Baiklah, itu terdengar indah. Baiklah, sekarang giliranku, Sula. Tidak, belum, Bing. Bing. Bing, kau merusaknya. Seharusnya kau menunggu. Boleh kulihat? Maaf, Sula. Aku tidak bermaksud merusaknya. Itu kecelakaan. Aku tahu kau tidak bermaksud merusaknya. Bisa kita perbaiki, Ama? Tidak, Sula. Kita harus membawanya ke toko reparasi. Jadi, tidak ada lagi drum untuk hari ini. Pink, sekarang aku tidak punya drum untuk dimainkan. Kau bisa mainkan ini? Baiklah. Terima kasih, Bing. Bagus sekali, Bing Bunny. Siap? Ya. Ayo bermain. Ya. Sekarang kita tidak bisa main drum lagi. Iya. Apa kau yakin, Bing? Bagaimana dengan ini? Ini hanya sebuah kotak. Ini bukan drum. Bukan? Ini drum. Itu terdengar bagus. Aku punya drum kotak besar. Ya. Drum. Bing membuat drum kotak. Boleh aku mencobanya? Ya, kita bisa melakukannya. Dan aku. Mulai, Anna. Ayo. Aku main musik dengan Sula dan Pando. Pando mendapatkan drum, tapi aku menginginkannya. Lalu, itu giliran Sula. Aku harus menunggu lagi. Aku tidak suka. Aku mencoba mengambil drumnya. Aku jatuh menimpa drumnya. Brak, aku merusaknya. Aku merasa bersalah. Jadi aku minta maaf. Kemudian, aku membuat drum kotak besar. Itu cukup untuk Sula, Pando, dan aku bersama-sama. Membuat drum kotak. Itu kesukaan Bing. Boom. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Hippity hoppity whoosh. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain whoosh dengan Sula hari ini. Hoppity. Bisa berfus. Dia
tidak bisa menjadi hipoti. Hipoti. Hipoti dan hopeti. Halo hipeti. Halo hopeti. Aku sangat mahir melakukan fush. Lihat. Siap. Hopeti. Hipoti. Wuuu. Kau hipoti yang sangat pintar dan mahir dalam melakukan fush. Terima kasih. Lagi. Hopeti. Wuuus. Miau. Miau. Hopeti bisa berbus lebih tinggi. Wuuus. Ring, hati-hati. Tidak apa-apa. Hopeti sangat berani. Hipoti juga. Hipoti. Hopeti. Wuuus. Oh tidak, Hipoti. Oh. Hipoti yang malang. Kau baik-baik saja. Ayo Bing dan Hopeti, bantu aku membuat Hipoti merasa baikan. Oh, Hipoti yang malang. Aha, apa yang aku dengar itu adalah kelinci favoritku? Hipoti dan Hopeti. Kami melakukan fush. Bagus. Lihat, Ama. Hipoti. Hopeti. Fush. Hipoti. Oh, Hipoti tidak semahir Hopeti dalam melakukan fush. Oh, mungkin dia hanya membutuhkan sedikit latihan. Hipoti, ayo. Ayo. Hipoti. Hei, kalian berfush dengan gaduh. Kami tidak bisa mengambil Hipoti. Ya, apa kalian meminta bantuanku? Tidak. Bisa kau membantu kami, Ama? Tentu saja aku bisa. Siap? Ya. Fush. Oh, Hipoti. Terima kasih, Ama. Sama-sama, sayang. Hipoti. Hopeti. Hey, siapa yang mengundangmu untuk ikut minum kopi? Sepertinya Hopeti ingin berfush di luar. Oh. Ada lebih banyak ruang di sana. Ya, dan dia bisa terbang ke langit. Oh ya. Lalu Sulah, ide bagus. Halo, selamat bermain, Bing. Aku akan ada di sini. Sekarang mereka harus terbang sampai ke bulan. Ya. Hipeti. Hipoti. Lagi. Mereka harus melakukan hal yang sangat berani. Hopeti. Hipoti. Hipeti. Hipoti. Hipoti. Di mana dia, Bing? Sulah, itu dia. Oh, tidak. Ayo turun, Hipoti. Kumohon. Oh, kurasa dia tidak akan turun. Tidak apa-apa, Sulah. Hipoti mahir menyelamatkan. Ayo, Hipoti. Hipoti butuh bantuanmu. Hipoti. Hipoti. Kembalilah. Aku rasa dia tidak mau turun, Bing. Oh. Hopeti. Hipoti. Turunlah. Oh. Ayo kita cari Ama, dia bisa membantu. Ama. Aku datang. Tapi Sulah, mereka tidak suka sendiri di sana. Ada kegaduhan fushi apa ini? Kami sedang main dan itu menyenangkan. Ya, lalu Hipoti tersangkut di pohon. Dan Hopeti terbang untuk menolongnya. Tapi dia juga tersangkut. Itu bukan masalah besar. Bahkan pahlawan super pun terkadang tersangkut. Itu benar. Apa kau mau bantu untuk menurunkannya? Iya. Tentu saja kami mau. Tapi pertama, aku memerlukan bantuanmu. Ayo ke sini. Tidak apa-apa, Bing. Aku akan menemani Hopeti. Baiklah, aku datang. Terima kasih. Terima kasih, Bing. Baiklah, sekarang tolong jaga agar tangga ini tetap stabil. Ama datang, Hopeti. Apa?
mereka baik-baik saja? Tentu saja, Bing. Dan mereka bilang, jangan terlalu khawatir. Oh. Ini, mereka datang. Oh. Push. Oh, Hipoti. Oh, Peti. Terima kasih sudah menolong kami, Ama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagus untukmu, Sula. Dan bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untuk Ama. Aku dan Sula sedang main Hipeti Hopti Wus. Tapi Hipeti berwus terlalu tinggi. Dan dia tersangkut jauh di atas pohon. Lalu Hopti pergi untuk menolongnya. Tapi dia juga ikut tersangkut. Mereka tidak mau turun. Kami sangat khawatir. Tapi Flop dan Ama menolong kami. Akhirnya mereka turun kembali. Kalau ada yang tersangkut, kita harus minta tolong. Meminta pertolongan, itu kesukaan Bing. Kau jangan sampai tersangkut lagi ya, Hopeti. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing. Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Napas naga. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Pando kedinginan hari ini. Baiklah, siap, Bing? Iya. Bisa gol. Baiklah, Pando. Halo, Pando. Hai, Bing. Hai, Bing. Pajet, bolehkah Pando ikut bermain? Tentu. Yeay! Sampai nanti. Halo, Pando. Halo. Kau juga punya uap. Lihat. Aku seekor naga. Aku kereta. Cucu. Cucu. Flop, Pandu datang untuk bermain. Dan aku punya napas naga. Oh. Lihat. Hilang. Ayo, Bing. Cucu. Cucu. Kenapa aku tidak punya napas naga lagi, Flop? Karena udara di dalam hangat, Bing. Oh. Cobalah di luar di udara dingin. Lihat, Pandu. Oh, baiklah. Itu dia. Yeah. Aku jadi naga lagi. Oh. Di luar sini cukup dingin bagi kita untuk memiliki napas berawan. Naga. Pando. Kamu ada kereta. Cucut. Aku akan menangkapmu. Kita akan menangkapmu. Cucu. Pandu, lihat. Apa itu, Bing? Oh, sedingin es. Dingin sekali. Ya. Es. Seperti es. Lihat yang kami temukan. Seperti es. Coba pegang, Flop. Oh, kau menemukan icicle. Ini indah sekali. Oh, indah. Lihat, tanganku sedingin es, Flop. Tanganku juga. Wah, bagaimana kalau coklat panas untuk menghangatkan kalian berdua? Bing, icicle senang berada di luar. Dia tidak akan menjadi es untuk waktu yang lama bila di sini. Tapi aku ingin menyimpannya. Ya, bagaimana kalau di sini, di dalam freezer? Dia bisa istirahat bersama teman esnya. Selamat tidur, icicle.
coklat panas. Tunggu dulu. Ini masih terlalu panas untuk diminum, Bing. Kapan kami bisa minum? Perlu sedikit mendingin terlebih dahulu. Flop, tanganku masih sangat dingin. Aku juga. Ya, tanganku tidak. Kemarilah, biar aku. Kita membuat roti lapis tangan, Flop. Benar, yang dipanggang hangat. Ya. Giliranku. Ini hangat. Ayo kita lihat apa ini siap diminum. Bing, jangan. Kau membakar jemarimu. Ayo, kita dinginkan mereka. Itu akan menghentikan rasa sakitnya. Rasanya terbakar, Flop. Kita perlu sesuatu yang dingin untuk menghilangkan panasnya. Bagaimana dengan icicle? Ide bagus, Pando. Ini, Bing. Pegang ini. Bagaimana rasanya? Dingin. Apa ini sudah siap, Flop? Belum. Ayo kita tunggu hingga coklat panasnya sedikit mendingin. Apakah tanganmu telah berkurang sakitnya, Bing? Yap. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ini basah. Icicle itu mendinginkan panas di tanganmu. Bisa kita menaruh es dalam coklat panas? Tentu. Kita butuh es yang bersih untuk itu. Ini. Es coklat panas. Lihat, Flop. Esnya semakin kecil. Dia bercampur dengan coklat panas. Wow. Bisa diminum sekarang? Mari kita lihat. Sudah pas sekali. Enak? Enak. Sekarang perutku hangat. Perutku juga. Bisa kami main di luar lagi, Flop? Tentu. Sekarang karena perut kita sudah hangat, udara tidak akan terasa terlalu dingin lagi. Ayo, Pando. Kita keluar. Ayo. Hai. Udaranya dingin. Aku dan Pando menemukan icicle. Flop membuat coklat panas, tapi itu terlalu panas. Jariku terasa terbakar. Lalu aku memegang icicle. Dia menghilangkan rasa panasku. Lalu kami masukkan es ke dalam coklat panas. Supaya kami bisa minum. Dan rasanya sangat lezat. Jika sesuatu terlalu panas, tambahkan dingin ke dalamnya. Itu akan menjadi pas. Bersabar. Seperti itulah, Bing. Jangan disentuh selagi panas. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Ayo, Charlie. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing menunggu Charlie hari ini. Charlie! Charlie datang! Flop! Charlie datang! Benarkah? Kau memiliki banyak rencana permainan, Bing? Ya, ini, dan ini, dan mobil-mobilku. Halo. Hai, Flop. Ini dia. Sampai nanti. Sampai jumpa. Hai, Charlie. Hai, Charlie. Kita main dengan mobil-mobilku. Kita keluarkan Charlie dari keretanya dulu, Bing. Baiklah. Lihat, Charlie. Kita akan main dengan mobil-mobilku. Dan dengan teka-teki hewanku. Lalu, kita akan membaca Optimus. Dan selada yang kesepian. Ini dia, Charlie. Charlie. Itu bukan mobil. Kau ini.
Bangunlah, Charlie. Ini tidak seharusnya di sini, ya kan? Ayo, Charlie. Kita main mobil-mobilan. Brum. Oh, Charlie. Oh, apa menurutmu Charlie ingin bermain sesuatu yang lain, Bing? Iya. Ayo, Charlie. Kita main teka-teki hewan. Yang ini, yang itu. Aku sudah lakukan bagian yang sulit. Dan kau harus taruh hewannya di lubang mereka. Lihat, ini sapimu. Dia di sini. Lihat, giliranmu, Charlie. Charlie bertepuk tangan, Bing. Kau harus menaruhnya di lubang. Lihat, domba. Dia ada di sini. Aku akan tunjukkan padamu. Charlie, bukan begitu caranya. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku akan pergi mengambilnya. Ayo kita baca buku cerita. Kemana perginya? Itu dia. Optimus. Dan selada yang kesepian. Tidak. Hati-hati, Bing. Dikunyah, Charlie. Kau dengarkan saja. Aku akan bacakan sebuah kisah. Lihat, Hoptiwus di ayunan gantungnya. Tidak, Charlie. Hoptiwus ada di ayunan gantungnya. Tertidur lelap. Lalu, dia mendengar tangisan. Lihat, Charlie. Itu Hopeti. Di sana. Rupanya Selada sedang menangis. Dia sangat kesepian. Charlie, cerita Selada kesepian belum selesai. Dapat. Ini dia. Ayo, Charlie. Lewat sini. Hati-hati, Bing. Charlie sedikit terlalu berat bagimu untuk kau angkat. Dan kurasa dia tidak menyukainya. Tapi, Flop, Charlie tidak mau bermain. Aku sudah siapkan semuanya. Iya, benar. Dia tidak mau bermain dengan apapun. Charlie masih seorang bayi, Bing. Padahal, aku sudah siapkan permainan terbaikku. Aku tahu. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang dia sukai, Bing. Kita lihat. Apa yang kau lakukan, Flop? Aku berpura-pura menjadi Charlie. Mengapa? Ya, untuk mengetahui permainan apa yang Charlie inginkan. Baiklah. Aku juga bayi. Charlie. Kemana dia pergi? Ayo ikuti dia. Baiklah. Ku bayi. Kita bayi, Flop. Bayi. Charlie. Kau mau kemana, Charlie? Dia ingin pancinya. Kau benar, Bing. Ini dia, Charlie. Lihat, Charlie. Kau bisa membunyikannya. Iya. Dia suka. Benar. Ayo, Charlie. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untuk Bing Charlie. Ayo, Flop. Terbaikku, karena Charlie akan datang bermain. Kusiapkan teka-tekiku, mobil-mobilanku, dan buku Optimus, dan selada yang kesepian. Tapi Charlie tidak mau bermain dengan apapun. Jadi, aku dan Flop pura-pura menjadi bayi. Charlie. Kami mengikuti Charlie, dan kami lihat dia ingin bermain.
main pancing dadu. Dan kau tahu, itu permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie, itu kesukaan Bing. Ayo, Charlie. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Papan seluncur. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing ingin melaju dengan cepat hari ini. Ayo, Flop. Ayo melaju dengan cepat. Miaw. Oh, sangat cepat. Iya. Miaw. Hop. Wow. Hai, Flop. Halo, Pejet. Bing. Pandu. Wow, Pandu. Kau punya papan seluncur. Boleh aku mencobanya? Baiklah. Akan kutunjukkan caranya dulu. Lihat. Hai, Bing. Halo, Pajet. Flop. Pandu bilang aku boleh mencobanya. Aku akan melaju dengan sangat cepat. Niu. Super cepat. Ya. Ah, kalau begitu kita lihat bagaimana Pandu melakukannya. Aku tahu cara melakukannya. Kita melaju. Nia. Baiklah. Awalnya kau sebaiknya melaju dengan lambat. Berpapan seluncur bisa menjadi hal yang sulit, Bing. Aku datang. Wuhu. Lakukan seperti ini. Wow. Oops. Pandu. Bangunlah, Pandu. Bagaimana kalau kau tunjukkan pada Bing yang pertama harus dilakukan? Ya, aku bisa. Baiklah. Naik ke atasnya. Lalu seperti ini. Membungkuk. Membungkuk. Dan lakukan ini. Lengan. Dan lalu dorong. Niau. Sekarang aku boleh mencobanya, Pandu. Ya, naiklah. Dan kau akan membutuhkan ini. Iya, baiklah. Ini. Ya, siap. Ya. Dan ini. Nah, ini dia. Begitu. Semua siap, Bing? Yap. Hati-hati. Yap. Ayo. Flop. Sini. Dia tidak membiarkanku naik, Flop. Mungkin Pandu bisa membantu. Yeah. Gerakan kakimu seperti ini, Bing. Baiklah. Ini, Bing. Ini goyang-goyang. Lakukan perlahan. Ya, begitu, Bing. Ayo, meluncur. Kau harus mendorongnya, Bing. Gunakan kaki belakang. Perlahan, Bing. Dorong. Oh, ya. Ayo, dorong. Apa kau lihat, Flop? Aku membuatnya meluncur. Ya, aku melihatnya. Ayo, Bing. Sekarang kau bisa melaju cepat. Hop. Membungkuk lengan. Dorong. Baiklah. Hop. Membungkuk. Lengan. Dorong. Pandu. Pandu. Bagaimana kalau mencobanya di sini? Di bagian yang rata? Tapi aku akan menuruninya. Ya, baiklah. Dorong. Aku melaju. Lihat, Flop. Terlalu cepat. Bing. Bing. Kau baik-baik saja, Bing. Dia melaju terlalu cepat. Ya, ini tidak apa-apa, Bing. Itu bukan masalah besar. Aku tidak suka ini.
Oh, Bing yang malang. Apa lututmu baik-baik saja? Yap. Lenganmu baik? Yap, rasanya sedikit sakit. Dia terlalu cepat, Flop. Iya, tadi memang cepat. Darurat. Darurat. Pandu. Ayo, Bing, masuk ke ambulan. Ambulansnya tidak akan melaju terlalu cepat. Hanya sedikit cepat. Pandu. Baiklah, tidak akan cepat. Bagaimana menurutmu, Bing? Baiklah. Bagus sekali. Ayo, naik. Ayo. Begitu. Bagus, Pandu. Hampir sampai. Bagus. Kau mau coba lagi, Bing? Tidak. Aku akan jatuh. Semua orang pasti jatuh saat memulainya, Bing. Benar. Dulu aku juga jatuh dan terluka. Aku luka di sini. Di sini. Oh, di sini. Dan juga di sini. Pandu. Mau mencobanya, Bing? Di tempat rata seperti ini, lajunya tidak akan terlalu cepat. Baiklah. Hap. Membungkuk. Lengan. Dorong. Miau. Lihat, Flop. Aku melakukannya. Bagus sekali, Bing Bunny. Miau. Sekarang giliranku lagi. Aku mencoba papan seluncur Pandu. Dan itu sulit. Karena tubuh harus seimbang hanya dengan kaki. Dan lakukan hap, membungkuk, lengan, dorong. Lalu itu melaju terlalu cepat dan aku jatuh. Dan aku tidak suka itu. Main papan seluncur menyenangkan, tapi aku harus mencoba dengan keras. Lalu aku jatuh. Lalu aku terus mencoba lagi. Wih, bermain papan seluncur. Itu kesukaan Bing. Miau. Wih. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Cherry. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Ya. Dia baik-baik saja. Kupu-kupu. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang melukis bersama teman-temannya hari ini. Sedikit merah muda. Oh, lihat. Kupu-kupu. Di mana, Bing? Oh, di sana. Dia tidak mau diam. Indah sekali. Oh, di sana, di kertas musula. Oh, aku suka kupu-kupu. Oh, lihat itu. Ayo, kemana dia pergi? Dia lelah. Boleh kami merawatnya? Tidak, kita tidak bisa merawatnya. Kupu-kupu tidak tinggal di dalam ruangan. Flop benar, dia perlu berada di luar bersama dengan bunga. Lihat, dia terbang menjauh. Ayo kita tangkap. Dia ingin keluar, Flop. Kurasa kau benar. Ayo kita coba membantunya. Apa yang dilakukannya? Kau salah arah, kupu-kupu. Aku bisa menangkapnya. Pelan-pelan, Pandu. Kau harus berhati-hati pada kupu-kupu. Mereka sangat lembut. Ayo kita buka pintunya dan semua jendela. Oh, iya. Dan dia akan menemukan jalan untuk keluar. Oh, iya. Ayo. Ayo, kupu-kupu. Kau harus keluar sekarang. Ayo, kupu-kupu. Semua bunga ada di arah sini. Dia di mana sekarang? Aku tidak bisa melihatnya. Kupu-kupu, kau di mana? Dia sudah pergi. Aku rasa begitu. Kalau begitu, kita berhasil membantunya, iya kan? Tapi aku menyukainya. Aku juga. Aku tahu kalian menyukainya.
Mungkin kita bisa melukis kupu-kupu kita sendiri. Oh iya, kita bisa melukisnya. Dan ada cara yang pintar untuk melukis kupu-kupu. Oh iya. Kau memerlukan selembar kertas. Kertas. Dan kita hanya melukis di satu sisi. Seperti jadi. Baiklah. Dan jadi. Bagus. Aku sangat mahir melukis. Sekarang, lipatlah. Lipat. Tekan. Dan sekarang, buka. Cantiknya. Itu kupu-kupu. Apa kau bisa melakukannya lagi? Iya. Tapi sebaiknya kita menggantung ini di luar untuk mengeringkannya. Ayo, Bing. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku bisa membersihkannya sendiri. Oh, ide bagus. Kupu-kupu, kemarilah. Aku akan membantumu. Teman-teman, aku menemukan kupu-kupunya. Ayo lihat. Mana? Aku mau lihat. Di mana, Bing? Di sini. Aku memegangnya. Nah, kupu-kupu, sekarang kau ada di luar. Kenapa dia tidak terbang? Sayang. Apa yang salah dengannya? Ya, ayo kita lihat. Apa dia mati? Iya. Aku rasa begitu. Tidak. Bing, kau menekannya. Aku tidak menekannya. Aku berhati-hati. Sembuhkan dia, Flop. Aku tidak bisa, Bing. Tidak. Kesinilah, Sula. Aku ingin membantunya keluar, Flop. Iya. Aku tahu, Bing. Aku tahu kau membantu kupu-kupu, Bing. Iya. Tapi aku rasa kau mungkin memegangnya sedikit terlalu erat. Apa yang kita lakukan dengannya, Ma? Iya. Saat sesuatu mati, baik untuk menguburnya dan mengucapkan selamat tinggal dengan pantas. Oh, itu ide yang bagus. Di sini, ini akan jadi tempat yang bagus di sebelah bunga. Apa yang kamu lakukan, Flop? Aku membuat kupu-kupunya agar merasa nyaman. Apa kupu-kupunya nyaman? Sekarang kita harus ucapkan selamat tinggal kupu-kupu. Selamat tinggal kupu-kupu. Selamat tinggal kupu-kupu. Selamat tinggal kupu-kupu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan terima kasih telah datang untuk mencerahkan hari kami. Iya. Iya. Dan begitulah kami akan mengingatmu. Iya. Kupu-kupu yang malang, dia akan kesepian. Bing, lukisan kupu-kupu kita menjadi teman-temannya. Iya. Aku rasa kupu-kupu akan menyukainya. Punyaku akan menemani kupu-kupu. Baiklah. Ayo, ambil penjepit. Punyaku di sini, di sebelahnya. Ini dia, kupu-kupu. Aku menaruh milikku di sini. Lihat. Mereka semua mengepakkan saya. Indah sekali. Sekarang kupu-kupu kita tidak akan kesepian. Bagus untukmu, Bing Bunny. Aku melukis. Dan seekor kupu-kupu masuk. Aku ingin membantunya untuk kembali keluar. Tapi aku memegangnya terlalu kuat. Dia tertekan. Flop tidak bisa menyembuhkannya. Dan itu membuatku menangis. Jadi, kami menguburnya dekat bunga-bunga. Kami ucapkan selamat tinggal. Lalu, kami memberikan lukisan. Jadi, kalau kupu-kupu masuk, aku akan membiarkannya terbang keluar. Kupu-kupu. Itu kesukaan Bing. Aku akan selalu ingat kupu-kupu kami. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Panda. Yeay. Hore. Shola. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Dinosaurus kapur.
Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang sibuk menggambar hari ini. Ini rumah kita, dan ini rumah Pandu. Tidak muat. Kita tidak memiliki kertas yang lebih besar, tapi kita memiliki ini. Kapur besar. Tepat yang kita butuhkan. Kita mau kemana, Flop? Ada ruangan yang cukup di luar sini untuk kau menggambar sesuatu yang sangat besar. Di mana? Di sana. Kau bisa menggambar di atas jalan. Tapi itu nakal, Flop. Itu akan baik-baik saja. Cobalah. Ini. Baiklah. Apa itu? Ini mata. Mata? Besar sekali. Ya, ini mata dinosaurus. Dinosaurusku punya kaki yang besar. Jadi dia bisa dam. Dan apa itu? Ekornya yang panjang untuk sush. Dam, dinosaurus. Sekarang kepala yang besar. Aku tahu mereka itu apa. Gigi yang besar untuk melakukan Jangan cemas, Flop. Dia tidak akan memakanmu. Flop, dinosaurus itu makan apa? Itu tergantung, Bing. Beberapa dinosaurus memakan tumbuhan. Tapi sebagian dinosaurus memakan dinosaurus lainnya. Dinosaurusku suka es krim stroberi. Nyam. Es krim. Yap. Yam. Dia memang suka es krim. Ya. Flop. Dari mana asalnya dinosaurus? Mereka tumbuh dari telur. Seperti yang kita makan saat sarapan. Yap. Kecuali beberapa dari mereka berukuran lebih besar. Sebesar ini? Yap, kira-kira sebesar itu. Baiklah. Kau menggambar yang itu, Flop. Baiklah. Berikutnya apa, Bing? Biru untuk lorengnya. Jangan khawatir, dia hanya makan es krim. Masih ada lagi? Ungu untuk zigzagnya. Zigzag. Itu sangat berzigzag. Halo, Pajet. Halo, Flop. Halo, Pajet. Bing, itu dinosaurus yang bagus. Zig yang sangat indah dan Zag yang sangat luar biasa. Harus hati-hati, mereka sangat tajam. Terima kasih, Bing. Pajet. Sampai nanti. Dah. Selesai. Bisa kita ambil fotonya, Flop? Tentu. Aku akan mengambil ponselnya. Bisa kulihat fotonya? Lihat dinosaurusku. Yap, itu Dotisaurus. Astaga. Bisa kita lakukan lagi? Baiklah, tapi kita harus cepat, Bing. Hujan mulai turun. Tidak, dinosaurusku mulai terhapus. Ia mulai terhapus karena hujannya. Aku akan ambil payung. Ini. Tidak. Bing. Jaga itu supaya kering, Flop. Kita tidak bisa menjaga dinosaurusmu tetap kering selamanya, Bing. Ini hujan dan kapur tidak suka air. Tidak. Dinosaurusmu terlalu besar untuk muat di bawah payung kita. Tidak. Ini, Bing. Lihat.
Hujannya sudah berhenti. Dinosaurusku sudah menghilang. Iya. Aku ingin dia kembali. Dia tidak bisa kembali, Bing. Dia terbuat dari kapur. Tapi kau akan selalu memilikinya karena kita sudah memfotonya. Kau ingat? Iya. Oh, lihat, Bing. Mata dinosaurusmu masih di sini. Sekarang itu bukan mata lagi. Tidak. Ini. Oh, itu telur dutisaurus. Benar. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai, aku menggambar di jalan. Dan itu tidak nakal jika kita punya kapur. Jadi, aku menggambar dinosaurus. Dan dia adalah dotisaurus yang besar. Tapi kemudian hujan deras turun. Dan dinosaurus besarku terhapus. Dan aku sedih, tapi aku menggambarnya lagi. Itu adalah gelur dotisaurus besar. Kapur tidak bisa bertahan lama, tapi tidak apa, karena kita bisa menggambar sesuatu yang baru. Dinosaurus kapur, mereka kesukaan Bing. Oh. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, Kentang. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Sula sedang berkebun hari ini. Oh, lihat apa yang kita punya di sini. Hari ini kita beruntung. Apa itu harta karun? Bukan, Bing. Kentang? Iya, Sula. Aku sudah menanam kentang mungil di musim semi. Oh. Dan menaruhnya dengan nyaman di dalam tanah. Lalu mereka tumbuh dan tumbuh seperti dirimu dan dirimu. Caranya? Aku merawat mereka dengan sangat hati-hati. Bisa kami memakannya? Tentu, tapi mereka harus dimasak dulu. Tapi kan kotor. Ya, tidak apa-apa. Kita akan mencucinya di dalam. Oh, kita bisa gunakan truk pengangkutan doa, Ma. Ide bagus. Bing, lihat. Oh, yang ini punya wajah, Sula. Dia tersenyum, Bing. Dia menyukai kita. Yeah. Wah, dia memiliki hidung yang besar. Hidung kentang. Halo, Bing. Aku Noshi Tato. Halo, Noshi. Kita bisa makan Noshi Tato, Ama. Kita tidak akan melakukan itu. Kita bisa merawatnya. Untuk selama-lamanya. Kita akan melakukan dengan sangat hati-hati. Tapi kentang tidak akan bertahan selamanya. Kenapa? Karena kalau kau tidak segera memakannya, itu akan membusuk dan kau harus membuangnya. Jangan khawatir, Noshi. Kami tidak akan membuangmu. Ayo, Noshi. Yap. Kami punya kentang. Namanya Noshi. Halo, Noshi. Dia terlihat seperti kentang yang sangat senang. Iya, kami akan merawatnya. Ayo kita ajak Noshi berkeliling, Bing. Iya, kau suka tempat ini, Noshi. Di sini ada seluncuran. Ini dia. Terima kasih, Flop. Ayo, Noshi. Ini terlalu besar, Sula. Dia bisa jatuh. Oh, Noshi membutuhkan kereta bayi. Iya. Oh, ini, Bing. Ini dia, Noshi. Ini keretamu. Ini toilet. Apa kau mau pipis, Noshi? Tidak, terima kasih. Aku sudah melakukannya tadi. Oh, aku lapar. Ayo kita lakukan pesta teh. Ayo, Noshi. Iya. Jung. Noshi. Ops. Duduk dengan tegak. Maaf. Ini tehmu, Bing.
dan susu untukmu, Nosi. Apa yang dimakan kentang, Sula? Brokoli dan kue coklat. Nyom, nyom, nyom. Terima kasih, Sula. Karena dia ingin bermain. Sebaiknya main apa, Bing? Oh, ayo main seluncuran. Dia terlalu kecil. Dia bisa ketakutan, Bing. Dia akan berseluncur denganku. Wih. Dia suka, Sula. Baiklah. Ayo kemari, Nosi. Dia menyukainya. Lagi. Dia ingin berseluncur lebih cepat. Niu. Hati-hati, Bing. Aku tahu. Oh, tangkap dia. Oh, tidak. Nosi. Oh, tidak. Oh, Nosi. Sula, kita mematahkan Nosi. Bing, ada apa? Dia kehilangan hidungnya. Oh. Ya ampun. Kemana hidungnya? Aku menemukannya, oh, Bing. Iya. Sekarang kita bisa memperbaikinya. Ini tidak mau menempel. Oh, kita mematahkan Nosi. Aku yakin itu tidak disengaja, Bing. Oh, lihat seberapa banyak kentang yang kita tanam. Oh, sayang. Apa yang terjadi pada Nosi? Kami tidak hati-hati dan dia patah. Ya. Apa yang bisa kami lakukan, Ama? Iya. Tolong jangan buang Nosi. Tidak, Bing. Tapi ingat, kentang tidak bertahan selamanya. Kau tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa dia bisa menumbuhkan hidung baru? Dia tidak bisa, Sula. Tapi apa kau ingat bagaimana kentang kecilku tumbuh dan tumbuh seperti dirimu dan dirimu? Ya, kalau kita menanam Nosi dan hidungnya, kita bisa menumbuhkan kentang baru. Tunggu, sebentar. Nosi yang malang. Nosi. Ini, masukkan Nosi di pot ini dan hidungnya di sana. Apa dia suka di dalam sana? Dia merasa nyaman di dalam tanah. Cozy Nosi. Kita akan merawatnya dengan sangat hati-hati sampai dia besar. Iya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Aku dan Sula menemukan kentang lucu. Kami panggil Nosi. Kami memberinya brokoli dan coklat. Tapi aku lupa untuk menjaganya dengan sangat hati-hati. Dan hidungnya patah. Jadi, Ama menunjukkan cara menumbuhkan kentang baru dari Nosi dan hidungnya. Kami menaruhnya di matahari dan menyiramnya dan menunggunya dan menunggunya. Nosi tidak bertahan selamanya, tapi lihat, dia tumbuh jadi kentang yang baru. Menanam kentang, itu kesukaan Bing. Lihat, bayi Nosi. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, Sepatu Boot. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Flop memiliki pekerjaan untuk Bing hari ini. Bisa aku bantu, Flop? Tentu. Aku punya pekerjaan yang tepat untukmu. Kita perlu mengeluarkan sampah. Baiklah, Flop. Aku pembantu yang baik. Benar. Kau baik-baik saja, Bing? Yap. Oh, hujan baru turun. Sebaiknya pakai sepatu bootmu, Bing. Halo, sepatu boot. Aku punya pekerjaan untukmu. Halo. 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 Kau harus keluar dan jaga kakiku supaya kering. Ya, itu benar. Kakimu akan nyaman di dalam sana. Siap, Bing? Yap. Siap. Ayo.
Wah, tunggu sebentar. Oh, baiklah, Bing. Sekarang kau bisa menaruh sampahnya di dalam tong. Bau dan sangat menjijikan. Yap, sampah bisa menjadi sedikit menjijikan. Ayo kita tutup sekarang. Iyo. Flop, kau belum menaruh sampahmu ke dalam tong. Tapi ini bukan untuk tong sampah, Bing. Ini untuk didaur ulang. Apa itu daur ulang? Ya, ada barang yang tidak perlu untuk dibuang. Mereka bisa memiliki tugas lain. Seperti botol ini. Oh, ini sudah penyok. Yap, tapi ini bisa dibuat menjadi barang plastik yang baru. Seperti cangkir. Oh, seperti cangkir penguinku? Ya, sama seperti itu. Oh, botol yang cerdas. Benar. Yang ini akan jadi apa, Flop? Mungkin ember? Atau sikat toilet? Kau mungkin jadi sikat toilet? Iya, barang daur ulang yang beruntung. Ayo. Apa kita harus masuk, Flop? Sepatu bootku suka ada di luar. Please. Baiklah, Bing. Sepatu bootku ingin lewat sini. Tentu. Apa itu, Flop? Ayo kita ke sana untuk mencari tahu. Ayo, Bot. Kita ke sana dan cari tahu. Please. Seekor siput, Flop. Seekor siput. Oh, siput yang membuat jejaknya. Ayo bilang halo, sepatu boot. Halo. Halo. Flop, mengapa ada banyak siput? Siput suka tempat yang basah. Dan bunga-bunga? Apa mereka juga basah? Oh ya, bunga suka menjadi basah, Bing. Sepatu bootku suka menjadi basah. Please. Sepatu boot suka splish. Sepatu boot, ayo kita buat cipratan besar. Please. Flop, Bing. Kakiku basah. Ayo kita lihat. Kau harus tarik lebih keras, Flop. Oh, astaga. Ya, ini cukup basah. Lihat, dari situlah airnya masuk. Bud, kau harusnya tidak basah di bagian dalam. Apa kau bisa perbaiki, Flop? Aku rasa aku tidak bisa. Oh. Mungkin sudah saatnya untuk memiliki sepatu boot baru, Bing. Tapi aku suka bootku. Aku tidak mau membuangnya. Tong sampah itu kan bau dan menjijikan. Bootku tidak akan suka di sana. Baiklah. Boleh aku menyimpannya? Tentu. Kita tidak akan meletakkannya di tong sampah. Mungkin kita bisa memberikannya tugas baru. Tugas seperti apa, Flop? Entahlah. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Baiklah. Oh, tapi pertama lepaskan kaos kaki basah itu, Bing. Itu lebih baik. Terima kasih, Bing. Rasanya menyenangkan, Flop. Please. Siput, aku bawakan rumah yang baru. Di dalam sini, Siput. Ya, kurasa Siput menyukai rumah cangkangnya. Lihat. Pas sekali. Oh, benar. Ini pekerjaan yang bagus, sepatu boot. Oh, kelihatannya indah, Bing. Kau telah mendaur ulang bootmu menjadi pot boot. Pot boot. Sekarang kau sudah didaur ulang. Aku menemukan pekerjaan baru untuk boot. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu, sepatu boot. Bantu Flop membuang sampah. Aku juga melakukan daur ulang. Lalu, aku membawa sepatu boot keluar.
Mereka suka basah-basahan di luar. Tapi mereka menjaga kakiku tetap kering. Tapi sepatu bootku punya lubang besar. Dan itu buruk. Aku tidak mau menaruhnya di tong sampah. Karena bootku tidak akan suka. Aku menaruh bunga di dalamnya. Jadi dia didaur ulang. Itu jauh lebih baik. Dan sekarang dia jadi pot boot. Mendaur ulang. Itu kesukaan Bing. Apa kau suka pekerjaan barumu, Bud? Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Menginap. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Koko berbagi kegiatan sebelum tidur hari ini. Jadi, piyama sudah dipakai? Yap. Sikat gigi? Yap. Apa berikutnya? Bus lagi! Permainan selamat malam. Aku selalu main itu tiap malam. Aku tidak main permainan selamat malam, tapi bermain bus. Ya, kegiatan sebelum tidur semua orang berbeda. Kalian seharusnya menggabungkan kegiatan sebelum tidur saat menginap. Jadi, kita bisa wush setelah permainan selamat malam. Oh, ya. Seperti apa permainan malam itu? Aku contohkan. Pertama, butuh peri tikus pelangi. Apakah peri tikus pelangi juga datang untuk menginap? Aku tidak bisa tidur tanpa peri tikus pelangi. Aku tidak bisa tidur tanpa Hupiti. Bagaimana kalau kita kenalkan? Halo, aku Violet. Aku ratu semua peri tikus pelangi. Aku sangat sayang pada mereka semua. Tapi ini yang paling aku sayangi. Aku Hopeti. Halo, aku Scarlet. Halo, aku Hopeti. Halo, aku Honey. Aku Hopeti. Aku Amber. Aku Brett. Dan aku Sky. Dan aku Fun. Aku Hopeti Wush. Oh, kau keliat kehebatan Amber. Kau tinggal tekan ini. Oh, tapi nanti saja buat kejutan. Aku akan tunjukkan kalau mau tidur. Apakah sudah semua, Koko? Ya. Baik, sekarang waktunya Wush. Jangan main itu dulu. Permainan selamat malamnya belum. Peri tikus pelangi harus bilang selamat malam pada semua di kamar. Kenapa? Karena ini permainan selamat malam. Ayo. Oh, baiklah. Selamat malam, Lemari Laci. Selamat malam, Lemari Laci. Selamat malam, Pakaian. Selamat malam, Pakaian. Selamat malam, Tirai. Selamat malam, Tirai. Selamat malam, Mainan. Selamat malam, Lampu. Selamat malam, Lantai. Selamat malam, Buku. Iya. Selamat malam, semua barang-barang. Baik, sekarang waktunya wush. Kau harus melakukan ini. Hopeti wush. Sky. Meow. Meow. Hopeti wush. Jadi, sudah selesai permainan selamat malam. Ya. Dan sudah melakukan wush. Ya. Apa berikutnya? Ciuman selamat malam. Bisa kita gabung? Ya, digabungkan. Ide bagus. Kau yang duluan ciuman selamat malam. Selamat malam, Koko. Terima kasih, Bing. Tapi bukan cium aku. Cium Hopiti. Dan cium peri tikus pelangi. Oh. Selamat malam, Hopiti. Giliranmu. Selamat malam, Hopiti. Giliranmu, Flop. Oh, selamat malam, Hopiti. Sekarang, kita cium semua peri tikus pelangi. Selamat malam, Violet. Giliranmu, Bing. Selamat malam, Violet. Selamat malam, Scarlet. Selamat malam, Honey. Selamat malam, peri tikus pelangi. Bing, ucapkan pada mereka satu-satu. Ya sudah, baiklah. Selamat malam semuanya. Bisa dimulai ceritanya? Tentu. Apa aku boleh minum sebelum aku tidur, Flop? Baik,
Naiklah ke tempat tidur, berbaringlah dengan nyaman. Aku akan kembali dengan air. Geser sedikit, Bing. Di sini sempit. Kakimu terasa dingin. Di tempatmu masih luas. Oh, aku mau lampu burung hantuku dinyalakan sekarang. Tunggu, matikan lampunya. Aku mau tunjukkan padamu kekuatan Amber. Tapi aku mau lampu burung hantuku menyala. Kau pasti suka. Ini, coba pegang. Baik, siap? Yap. Lihat ini. Aku tidak suka. Ada apa, Bing? Gelap sekali. Nyalakan lampunya. Tekan tombolnya. Mengapa gelap sekali di sini? Kuku mau matikan lampunya. Kamarnya memang harus gelap. Memangnya kenapa harus gelap, Flop? Iya. Aku mau lampu malam burung hantuku. Koko, bagaimana kalau lakukan keduanya? Tapi nanti kita tidak lihat kehebatan Amber. Begitu. Kalau lampunya mati, kau akan lihat lebih jelas. Ini tidak apa-apa, Bing? Baiklah. Tapi hanya sebentar ya. Baiklah. Warnanya oranye. Iya kan? Sudah aku bilang kau akan suka, Bing. Ambil lampu malamku. Auli adalah lampu malamku. Dia itu burung hantu. Flop, lampu tidurnya boleh terus menyala kan? Tentu. Sekarang siapa yang siap untuk cerita? Aku. Baiklah. Suatu ketika, Hopity Woosh bertemu peri tikus yang bernama Amber. Hai. Koko datang menginap di sini. Dan dia datang membawa banyak sekali peri tikus pelangi. Kamu melakukan kegiatan sebelum tidur. Seperti melakukan woosh dan kegiatan sebelum tidur Koko. Tapi Koko membuat kamarku gelap. Dan aku jadi takut. Tapi kemudian, di sini ada peri tikus yang meneranginya. Dan kami menyalakan lampu bersama-sama. Kalau seseorang datang menginap, mungkin temanmu punya kebiasaan yang berbeda. Jadi kau harus menggabungkan keduanya. Menginap? Itu kesukaan Bing. Lampu malammu juga bisa digabungkan. Ayo, Flop! Aku datang, Bing. Koko! Hai, Bing! Halo, Charlie! Ciluk! Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Mesin kejutan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula berbelanja hari ini. Ayo, Bing. Halo. Ayo, Sula. Oh, baiklah. Sampai nanti. Selamat pagi. Halo, Pajet. Halo. Kami ingin belanja, Pajet. Daftarnya ada pada Flop. Ya. Benar. Kami ingin belanja bareng. Oh, Bing, lihat. Oh, apa itu? Oh. Itu mesin kejutanku yang baru. Oh. Aku suka dengan kejutan. Aku juga. Aku suka ini, Pajet. Oh, aku tidak bisa melihat dalamnya. Bing, karena itulah disebut kejutan. Oh, lihat yang biru itu. Itu lucu. Oh, lihat yang perak itu. Aku sangat suka. Aku tidak suka yang warna hijau itu. Yang itu. Aku suka yang warna oranye. Ya. Aku mau ambil yang itu. Pajet, bagaimana cara mainannya keluar? Ya, kau harus memasukkan koin dahulu. Lalu kau putar tangkainya. Kemudian mainannya jatuh ke saluran ini. Kau buka tutupnya dan akhirnya muncul kejutan. Aku akan dapat yang warna oranye. Oh iya, Bing. Kau mungkin dapat oranye atau mungkin kau akan mendapat warna yang lain. Kau tidak akan pernah tahu. Jika kau selalu dapat mainan yang kau inginkan, maka tidak akan ada kejutan, iya kan? Tidak. Ya. Flop, boleh aku minta koin untuk mesinnya?
Boleh ya? Oh. Oh, aku juga. Kumohonlah. Yeah. Oh, baik. Tapi kita berbelanja terlebih dahulu. Semakin cepat kau berbelanja, semakin cepat kau akan mendapatkan kejutan dari mesin kejutan. Ya, ya, ya. Ayo, Bing. Kita belanja super cepat. Baiklah, semua siap? Yap. Yap. Bagus. Ini yang kita butuhkan. Susu. Aku tahu. Ayo, cepat. Itu dia. Dia. Yap. Bagus, Bing. Lalu, pasta gigi. Ya. Ini dia, aku menemukannya. Lalu, tisu toilet. Ini tisu toilet. Dan pisang. Pisang. Terima kasih. Dan semuanya sudah lengkap. Oh, selesai. Itu adalah berbelanja tercepat yang pernah kulihat. Benar. Bisa dapat koin sekarang? Ayolah, baiklah. Kita akan dapat kejutan. Ini satu untukmu. Terima kasih, Flop. Dan satu untukmu. Terima kasih, Flop. Ya, kita akan dapat kejutan. Nah, ya, aku mau orangnya. Aku ingin yang perak itu. Ayo, masukkan koinnya. Oh, baiklah. Perak, perak. Perak, perak, lihat, perak, itu mainannya sudah. Perak, oh, perak, oh, badak, perak. Oh, ayo, apa mainannya? Perak, perak, perak. Lihat, Bing, aku dapat badak perak. Oh. Lihat, Flop, aku dapat badak perak. Lihat, kau beruntung, Sula. Kau dapat yang kau inginkan. Wow. Kau memang beruntung. Baiklah, Bing, sekarang giliranmu. Siap? Siap, Bing? Yap. Aku akan dapat mainan orangnya. Mungkin kau akan mendapatkannya, Bing. Kita lihat saja. Ayo. Orangnya, 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 orangnya. Oh. Ayolah. Tidak. Hah. Apa yang kau dapat, Bing? Ayo kita lihat. Oh, Bing, kau dapat yang hijau. Oh, sayang. Aku tidak mau ini. Kadang kau dapat mainan yang kau inginkan, kadang tidak dapat. Tapi aku maunya yang warna oranye, Flop. Tapi ini hampir sebagus orangnya, Bing. Mesin kejutan selalu memberimu kejutan. Sekalipun itu bukan mainan yang kau inginkan. Aku tidak mau yang ini. Oh. Jing, 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 jing. Haha. Lihat, punyaku berputar. Aku tidak bisa. Punyaku tidak berputar. Itu sangat keren. Memantul. Iya. Oh, bola ini super memantul dan ada matanya. Itu baru namanya kejutan. Coba lihat, mainan ini sangat membal. Biar kulihat, apa punyaku juga memantul? Punyaku tidak memantul, tapi berputar. Boing. Aku tidak tahu di mesin kejutan ada mainan pantul. Boing. Pantulannya semakin tinggi. Benar. Kau lihat pantulannya, Sula? Memantul sangat tinggi. Hai. Kami menemukan mesin kejutan. Flop memberikan koin pada aku dan Sula. Sula mendapatkan mainan silver yang sangat dia inginkan. Tapi aku tidak dapat mainan seperti yang aku inginkan. Aku malah dapat mainan ini. Dan aku sangat sedih. Tapi ini bisa memantul sangat tinggi. Dan matanya bisa bergoyang. Ini sangat mengejutkan. Kadang kau tidak dapat kejutan yang kau inginkan. Tapi itu tetap kejutan. Kejutan. Kadang itulah kesukaan Bing. Wuh, Boing. Hop. Boing. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang.
kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Pusing. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing berputar-putar hari ini. Oh. Sekarang giliran Bu Flop. Baiklah, tentu. Bukan, seperti ini. Oh. La 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 la. Baiklah. Ayo lagi, Flop. Aku sedikit pusing. Ayo kita berputar di komedi putar, Flop. Oh, baiklah. Aku suka pusing. Aku suka sedikit pusing, Bing. Tapi jika aku terlalu pusing, aku merasa bergoyang-goyang dan sedikit yak. Oh. Niau. Tolong putarkan aku, Flop. Ayo. Ya, baiklah. Pegangan yang erat. Ya. Putar, putar, putar. Baiklah. Ini dia. Putar, 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 putar. Lebih cepat, Flop. Lebih cepat. Ini yang tercepat yang bisa dilakukan komedi putar, Bing. Oh, ayo naik yang satunya. Dia harus berhenti lebih dulu, Bing. Duduk saja dengan tenang sebentar. Baik. Dan ini akan melambat. Sudah. Ayo. Baiklah. Flop, itu Pandu. Hai, Bing. Halo, Pandu. Dan aku. Oh, halo. Oh. Hai, Flop. Hai, Pandu. Ayo kita main komedi putar. Yeah. Pandu. Ini dia. Ayo berputar bersamaku, Pandu. Oh, aku suka berputar. Berputar. Sekarang ayo ke komedi putar. Yeay, komedi putar. Iya. Aku dorong. Baiklah, Pandu. Siap? Iya. Baiklah. Pegangan yang erat, Bing. Ayo. Putar. Putar lebih cepat, Pandu. Jangan terlalu cepat, Pandu. Bing mungkin menjadi pusing. Kau baik-baik saja, Bing. Ya, aku suka pusing. Baiklah. Kau masih baik-baik saja, Bing? Ya. Aku pusing. Bagaimana kalau memperlambatnya sekarang, Pandu? Aku ingin berhenti sekarang. Iya, Pandu. Bing. Berhenti, Pandu. Berhenti. Baik. Aku tidak suka. Tahan dulu, Bing. Tunggu sebentar hingga itu berhenti. Akhirnya berhenti. Sekarang kau bisa turun, Bing. Perutku. Bing. Kau kelihatan lucu. Aku rasa kau terlalu pusing. Aku tidak menyukainya, Flop. Hilangkan pusingku. Aku tidak yakin bisa melakukannya, Bing. Kau mungkin harus menunggu hingga pusingnya hilang. Aku tahu caranya. Waktu aku pusing, aku berputar balik seperti ini.
Aku tidak mau berputar lagi. Cobalah, Bing. Mungkin bisa membuatmu merasa lebih baik. Baiklah. Ya, begitu. Bagaimana, Bing? Lebih banyak lagi. Baik. Bagaimana sekarang? Aku sudah tidak merasa pusing lagi. Iya kan? Oh, bagus. Hebat sekali, Pandu. Dan bagus untukmu, Bing Bunny. Giliranku naik ke meja putar. Aku tidak mau merasa pusing lagi, Flo. Aku tahu. Sedikit pusing tidak apa-apa. Tapi terlalu pusing membuatmu merasa yakin. Bing, ayo dorong aku di ke meja putar. Baiklah, Pandu. Pegangan Pando. Hai, aku berputar di komedi putar. Aku ingin lebih cepat, dan lebih cepat. Kemudian, Pando memutarnya dengan sangat cepat. Dan kepalaku jadi pusing. Perutku terasa yaki. Lalu, Pandu menyuruh melakukan ini. Brum, brum, brum. Dan aku memutar ke arah sebaliknya. Dan aku merasa jauh lebih baik. Pusing itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan tidak pusing. Merasa pusing. Itu yang Bing alami. Asal tidak kebanyakan. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Rumah. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh. Bing membuat rumah hari ini. Butuh bantuan, Bing? Iya, tolong, Flop. Mau dibawa ke mana? Di sini. Di rumahku. Masuk, Flop. Ini nyaman. Wah, itu sulit, Koko dan Charlie. Oh, aku akan bersembunyi. Siap? Siap. Hai, Flop. Hai, Koko. Yeah. Halo, Sula. Hey, yeah, halo, Charlie. Yeah. Hah, kau memakai kereta bayi. Dia sudah mutupin dari kereta bayinya. Bing, di mana? Bing, di mana kau? Boo! Aku di sini. Ini rumahku. Oh, boleh aku masuk, Bing? Oh. Seperti serigala besar jahat. Aku suka itu. Oh, aku tahu permainan itu. Bing kecil, boleh kami masuk? Tidak, serigala jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, kami akan menarik nafas dan meniup rumahmu. Tidak akan bisa. Rumah ini dari batu bata. Dan ini sangat-sangat kuat. Ayo kita main serigala yang jahat. Itu ide yang hebat, Sula. Oh, boleh aku jadi serigala yang jahat? Baiklah, Sula. Kau ke rumah jerami ya. Baiklah. Dan aku akan berada di rumah kayu. Dan aku jadi serigala yang besar dan jahat. Harus lebih menakutkan daripada itu, Bing. Ya, seperti itu. Charlie. Charlie juga ingin main. Dia jadi siapa ya? Charlie bisa di sana, di rumah bata. Ya. Ya. Aku tahu. Ini ekor serigalanya. Oh, benar. Benar, ya. Bing. Sini, biar aku bantu. Ini dia. Sula, kau harus membuat rumah jeramimu. Oh, iya. Sula, apa ini akan bagus untuk jadi rumah jerami? Oh, iya. Terima kasih, Flop. Sula kecil.
kecil, Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak, serigala yang jahat. Kau tidak bisa masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas dan aku akan meniup rumahmu. Kecil, tolong aku. Koko kecil, Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak. Tidak. Serigala jahat, kau tidak boleh masuk. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas. Aku akan meniup rumahmu. Oh, itu serigala jahat. Dia mengejar kami. Serigala besar jahat mengejar kita. Oh, berikutnya kita, Charlie. Ayo, masuk ke rumah Bata. Oh, ya. Charlie, lihat. Lihatlah. Cepat, Sula kecil. Baiklah, Koko kecil. Dia datang untuk menangkap kita. Dia sangat menakutkan. Charlie kecil, Koko kecil, biarkan aku masuk. Tidak. Tidak, serigala besar jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku bernafas dan meniup rumahmu. Bing, ini rumah Bata. Kau ingat? Serigala tidak bisa masuk rumah ini, Bing. Tapi aku ingin masuk. Tidak, serigala besar. Kau tidak boleh masuk. Oh, tapi aku yang membuat rumah itu. Bing, begitulah permainannya. Tolong biarkan aku masuk. Tidak, serigala besar. Kau tidak boleh masuk. Oh, tapi ini rumahku. Huh? Bing. Aku tidak mau bermain lagi. Kenapa tidak, Bing? Aku tidak mau menjadi serigala yang jahat lagi. Aku ingin bersama yang lainnya. Kita kan hanya main, Bing. Sekarang tidak ada yang masuk ke rumah Bata. Maaf, Sula. Maaf, Koko. Aku tidak bermaksud merusak permainan. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan apa-apa. Kita hanya perlu membangun kembali rumahmu. Ya, ayo kita main lagi. Kali ini kau bisa masuk ke rumah Bata, Bing. Kurasa Charlie ingin menjadi serigala besar jahat. Yap, dia terdengar seperti serigala. Nah, kau jadi Charlie, serigala besar. Kau sangat mirip dengan serigala, Charlie. Mengeramlah, Charlie. Seperti ini. Awas, serigalanya datang. Kami main serigala jahat dan aku meniup rumah jerami, juga rumah kayu. Tapi aku tidak bisa masuk rumah Bata karena aku jadi serigala jahat. Tapi aku yang buat rumah itu. Aku tidak mau di luar sendirian. Jadi aku marah dan menghancurkan rumah itu. Aku merusak permainannya. Jika kau ingin merubah permainan, bilanglah. Karena orang lain mungkin ingin menjadi serigala jahat. Membangun rumah, itu kesukaan Bing. Dan kau tidak boleh masuk. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Es Loli. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Flop merasa panas hari ini. Oh, raspberry. Ini, cobalah satu, Bing. Terima kasih, Flop. Yummy, enak sekali. Aku mau sampai penuh. Penuh sampai ke atas. Bisa kau buat cepat penuh, Flop? Aku tidak bisa, Bing. Ini butuh waktu. Itu chili. Bisa aku minta es lodi, Flop?
Boleh yuk. Tentu, ini hari yang cocok untuk es loli. Ayo. Halo, Cidi. Oh, halo, Bing. Halo, Flo. Halo, kami senang bisa bertemu denganmu hari ini. Halo, Popsi. Jadi, mau pilih apa untuk mendinginkan kalian di hari yang panas ini? Oh, orange. Aku suka itu. Itu enak. Yang warna hijau itu apa? Itu lemon dan jeruk nipis lezat. Dan yang ini, kismis hitam yang indah. Aku maunya rasa buah jeruk yang berair ya. Pilihan bagus, Bing. Tolong rasa jeruknya dua ya. Ini es lolinya. Dan jangan lupa, jilat dengan cepat sebelum menetes. Itu pasti. Terima kasih, Cili. Sama-sama, Bing. Sampai jumpa lagi. Baiklah, sampai jumpa. Dadah, Popsi. Oh, halo. Mau rasa apa hari ini? Airnya masih belum penuh, Flop. Masih belum. Bagaimana kalau kita berteduh lebih dulu? Dan kita bisa makan es loli kita sambil menunggu. Baiklah. Oh, jilat, cepat. Sebelum esnya menetes. Benar. Apa itu? Airnya menciprat, Flop. Oh, aku juga dengar. Ayo lihat. Itu katak. Halo, katak. Katak? Dia pasti kepanasan seperti kita. Ya, dan dia ingin mencebur ke air. Oh, Flop. Dia tidak menyukainya. Dia mau keluar dari air. Ayo, katak. Lompat. Dia mungkin butuh bantuan kita. Jangan khawatir, katak. Kami akan menolong. Boleh aku sendok dia? Ide yang bagus. Ayo kita letakkan es loli ini. Ayo ke sini, katak. Kita gerakkan perlahan agar katak tidak terluka. Baiklah. Ayo ke sini, katak. Dia berenang menjauh. Ups. Oh, sebelah sini, Bing. Coba lagi. Perlahan. Dia pergi menjauh. Mungkin kataknya ketakutan, Bing. Jika kau memegang embernya, diam membatu. Maka dia mungkin akan menghampirimu. Diam seperti patung. Lewat sini, katak. Ini dia. Flop, dia sudah tertangkap. Bagus sekali, Bing. Sini, biar ku bantu. Perlahan. Sekarang, tinggalkan katak ini di tempat teduh. Pelan-pelan. Silakan pergi, katak. Ya, begitu. Ya, ada katak. Berhasil. Aku menolong katak. Bagus sekali, Bing Bunny. Waktunya es loli, Flop. Nyam-nyam. Loliku. Astaga. Ini kenapa, Flop? Esnya menghilang. Yap. Mereka telah meleleh, Bing. Es loli harus tetap sedingin es. Saat kita menolong katak, matahari melelehkan es loli kita. Aku mau es loliku. Aku tahu. Aku juga mau es loliku. Bisa kita beli lagi es lolinya? Aku rasa tidak, Bing. Jili pasti sudah pergi. Kita lihat yang bisa kita temukan di dalam. Baiklah. Bagaimana kalau kita minum jus raspberry? Aku suka raspberry, tapi itu tidak ada esnya. Ya? Kita punya es, Bing. Dan raspberry. Flop, bisa kita campur keduanya? Ide yang bagus. Brenda. Brenda si penggiling. Penggiling makanan luar biasa. Penggiling Brenda luar biasa. Baiklah, raspberry? Yup. Bagus sekali. Sekarang esnya, Flop. Yap. Bisa lebih cepat lagi? Kecepatan rendah yang kita butuhkan, Bing. Baik. Ayo, mulai. Es raspberry. Yum, yum, yum. Ini terlihat penuh es dan penuh buah.
Raspberry Mushi. Yum, yum, yum. Itu nama yang bagus. Satu mushi raspberry untukmu dan satu untukku. Ho, yum. Boleh aku minum ini di kolam saja, Flop? Ide bagus, Bing. Hai, aku dan Flopnya es loli. Lalu, ada katak lompat ke kolam. Jebur! Dia tidak bisa keluar. Jadi aku tolong dengan emberku dan mengembalikannya ke pipa. Tapi lalu es loli kami mulai meleleh karena matahari. Jadi kami taruh raspberry dan es ke dalam blender. Dan dia membuatkan raspberry mushy. Kalau kau punya es loli, jilatlah cepat-cepat sebelum menetes sampai habis. Es loli. Itu kesukaan Bing. Oh, yum, yum, yum. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Hah, Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Lukisan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula sedang melukis hari ini. Sula, melukis di dinding itu nakal. Tidak apa-apa, Bing. Aku meminta Sula untuk membantuku mengecat lukis yang indah di seluruh dinding. Aku sedang melukis langit. Oh, lukisan. Aku sedang melukis pohon-pohon yang sangat besar. Oh. Apa kau mau membantu, Bing? Oh, iya. Tentu saja. Aku akan melukis di sebelah sini, kau di sebelah sana. Ini? Sudah. Jadi, kemana kuasmu akan membawamu, kelinci? Ah, aku akan melukis pelangi. Bagaimana kalau kulukis rumput di tanah, Sula? Baiklah, iya, di bawah sana. Hup, hati-hati. Cat kuningmu terlalu banyak, Bing. Itu bisa menetes. Kuning-kuning di kepalaku. Aku harus lebih tinggi lagi. Ada yang bisa kau jadikan pijakan? Bisa aku berdiri di bangku itu? Tentu. Pakai ini, Bing. Sekarang kau bisa mencapai langit. Tet-tet-tet-tet. Hati-hati dengan itu. Coba begini, supaya catnya tidak menetes. Dicelupkan, tahan di sini, dan sekarang tidak menetes. Hei, bukan seperti itu. Ayo aku tunjukkan lagi. Dicelupkan. Celupkan. Tahan sebentar. Oh, seka. Bagus. Tidak ada tetesan. Kita akan punya lukisan yang hebat. Sebuah pohon yang melilit dan warna-warni. Berikutnya warna apa, Bing? Merah. Tidak, Bing. Gunakan yang merah. Ini yang merah. Lihat, ini oranye. Karena kau mencampurnya. Bagaimana kalau kau gunakan kuas warna merah itu agar warnanya tidak tercampur? Ini kuas merahnya. Jangan lupa, Bing. Celupkan. Celupkan. Tiriskan. Seka. Nah, tidak ada tetesan. Bing. Pahanku. Kau membuatnya berantakan, Bing. Oh, maaf, Sula. Oh, tidak. Sekarang lebih berantakan lagi. Ayo kita pindahkan bangkumu ke sini agar tidak merusak bagian Sula. Sekarang hijau.
Aku butuh hijau untuk daunku. Tapi aku butuh hijau untuk pelangiku. Bing, kenapa tidak kau berikan kuasnya pada Sula? Dan kau bisa gunakan yang ini. Celupkan. Teka. Oh, ini masih menetes. Piau. Dap. Dap. Hey. Dap. 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 Pink, kau merusak pohonku. Ups. Warna pelangimu menetes kemana-mana. Flop. Pelangiku hujan. Oh, yeah. Semuanya jadi menjijikan. Oh, Sula. Sepertinya pelangi Bing telah menghujani dirimu juga. Ayo, kita bersihkan dirimu. Baiklah. Mengapa semua menetes seperti hujan, Flop? Kenapa ya? Oh, aku tidak menyekanya. Iya. Aku membuat pohon Sula penuh tetesan. Penuh tetesan dan sangat indah. Maaf, Sula. Aku tidak bermaksud membuat pohonmu kena tetesan. Semuanya jadi campuran blak. Dan penuh warna. Oh, lihat. Kira-kira dari mana datangnya semua bunga indah itu? Di mana? Aku tidak melihat bunga. Oh, aku bisa lihat. Lihat, Sula. Aku melukis bunga. Mereka cantik. Oh, aku juga ingin melukisnya. Oh, pelangi bunga. Benar, pelangi bunga. Dap, dap, dap. Silakan duluan, Ama. Terima kasih, Flo. Pup, pup, pup. Oh, lihat pohonmu yang indah, Sula. Aku menyukainya. Dengan pelangi bunga yang indah. Ya, kita membuatnya jadi pohon pelangi. Apa ini sudah selesai? Yap, semua selesai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Hai, aku dan Sula melukis di dinding. Aku melukis pelangi yang sangat besar. Aku melakukan celupan dengan kuasku. Tapi aku lupa melakukan seka. Jadi pelangiku menetes di pohon Sula. Dan itu membuatnya marah. Aku sangat menyesal. Tapi saat kami melihat lagi, tanganku membuat bunga. Jadi kami melukis bunga. Kami membuatnya tampak indah. Lihatlah, indah kan? Melukis lukisan dinding. Itu kesukaan, Bing. Bunga. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Bersembunyi. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang bermain bersama Flop hari ini. Aku bersembunyi. Ayo, cari aku, Flop. Di mana, Bing? Oh, Bing! Aku membah dirimu, Flop. Ya, kau melakukannya. Lagi, lagi. Ayo cari aku lagi, Flop. Baiklah. Bing? Oh, kemana dia pergi? Semak-semak itu bergoyang. Bah. Oh, itu kau, Bing. Aku membah dirimu lagi, Flop. Kau mahir bersembunyi. Kau mahir menemukan, Flop. Aku lapar. Ya, bagaimana kalau kita pergi dan cari buah untuk salad buah besar? Ya, ayo kita ke toko pejet. Baiklah. Miau. Jangan terlalu jauh, Bing. Pastikan aku bisa melihatmu. Ayo, Flop. Ah.
Baiklah. Yap. Linci hijau berarti ayo, 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 ayo. Apa kita bisa beli apel, pir, dan juga jeruk? Tentu. Dan apa kita bisa beli nanas utuh, Flop? Oh, kita bisa. Ya. Halo, Pejet. Kami akan membuat salad buah dengan apel dan pir dan jeruk dan satu buah nanas utuh. Bing, kedengarannya enak. Hai, Flo. Halo, Pejet. Ini dia, Bing. Apel indah yang banyak. Oh, yummy. Aku bersembunyi. Ayo cari aku. Oh, kemana perginya Bing? Dia di... Oh, tidak. Aku tidak tahu. Ya, dia tidak ada di sekitar sini. Aku yakin aku bisa mendengarnya di sini. Ketemu. Oh. Kau membawa aku lagi, Flop. Benar. Sekarang bisa bantu aku menemukan buah pir? Baik. Ini dia. Terima kasih, Bing. Sekarang apa lagi? Ini jeruk. Oh. Ups. Sini, biar ku bantu. Terima kasih, Pejet. Maaf, Pejet. Senang bisa bertemu denganmu, Flop. Apa lagi yang bisa ku bantu? Oh ya. Ini. Nah, apa lagi yang tadi kau inginkan, Flop? Rupanya kita butuh nanas utuh. Oh iya, aku tahu aku punya nanas di suatu tempat. Aku sembunyi. Halo, Pejet. Hai. Ayo cari aku. Flop, aku masih sembunyi. Aku akan beli. Nah, itu dia. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Bing. Nanas. Flop. Bing. Bing. Bing, kau di mana? Aku di sini. Flop. Bing. Flop. Bing. Kau baik-baik saja? Aku takut. Aku tak bisa melihatmu. Aku juga tidak bisa melihatmu. Aku sedang sembunyi. Lalu pintunya tertutup. Oh. Aku tidak bisa membukanya. Dan kau tidak mencariku, Flop. Aku tidak tahu kalau kau bersembunyi, Bing. Aku tidak mau sembunyi lagi. Aku tahu. Bagaimana kalau kita pulang untuk salad buah yang besar? Iya. Bing yang malang. Ayo. Ini dia. Lihat, Bing. Apel, pir, dan jeruk. Oh, tapi kita masih belum menemukan nanasnya. Aku yakin ada nanas di suatu tempat. Apa kau melihatnya di ruang penyimpanan, Bing? Tidak. Bagaimana kalau kita kembali dan mencarinya? Flop. Kau bisa ikut denganku? Tentu. Nah, di mana kau menaruh mereka ya? Di sana. Oh, itu iya. Nanasnya. Itu nanasnya. Mereka juga bersembunyi. Ya, kita menemukannya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Nanas utuh. Benar. Aku sedang sembunyi dan Flop mencariku. Bah! Dan kami pergi ke toko Pejet. Aku bersembunyi lagi, tapi Flop tidak mencariku. Lalu pintunya tertutup dan aku tidak bisa melihat Flop. Aku sangat takut. Jadi aku memanggil Flop, Flop. Dan akhirnya dia menemukanku. Dan kami sangat senang. Kalau aku ingin Flop menemukanku, aku harus memberitahunya kalau aku bersembunyi.
Sembunyi. Itu kesukaan Bing. Ba! Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay! Istana Pasir. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang membuat istana pasir hari ini. Aku akan buat istana pasir di sini. Itu tempat yang sempurna. Halo, Bing. Pandu. Hai, Flop. Halo, Paget. Kami membuat istana pasir. Oh, boleh aku bantu? Ya, kami senang dibantu. Ayo, Paget. Baiklah, kalau Yeay, begitu. Aku bisa di Ayo, sini. Pandu. Itu truk yang bagus, Pandu. Ini, Don, truk pengangkutku. Putar dengan cepat, lalu tekan ini. Dan dia akan... Don jatuh. Aku menantikan untuk melihat istana pasir yang indah saat aku kembali. Tentu. Sampai nanti. Sampai nanti, Pajet. Aku dan Don bisa bawa pasir. Terima kasih, Pandu. Aku akan bawa embernya. Apa kita bisa membuat istana pasir besar, Flop? Kita bisa mencobanya. Asik. Pasirnya datang. Pasir yang banyak. Hebat, Pandu. Aku bawakan lagi. Lihat, itu bagus. Ya, itu cukup bagus. Dan sekarang, satu di sini. Pasirnya datang lagi. Ah. Oh, banyak sekali. Terima kasih, Pandu. Apa mau diambilkan lagi? Iya, kita butuh banyak untuk membuat istana yang sangat besar. Baiklah. Oh, wow. Dan satu lagi. Nah. Ayo. Itu dia. Sekarang istananya harus lebih tinggi lagi. Baiklah, ayo kita coba. Bing, lihat yang aku bawakan kali ini. Ya. Pengantaran pasir. Bip, bip. Siap, mulai. Baiklah, pelan-pelan saja, Bing. Lihat, Flop, ini tinggi. Ini istana pasir terbesar. Ini yang terbesar yang pernah kita bangun. Sekarang istana butuh apa? Apa yang dimiliki istana Flop? Bagaimana dengan parit? Apa itu parit? Parit adalah semacam lubang panjang yang dalam yang mengitari istana untuk melindunginya. Ya, parit. Ayo kita buat parit. Kita butuh deklarasi. Ide bagus. Dekorasi. Kita lihat apa yang bisa kita temukan. Tongkat. Don, si pengangguk masuk ke lubang. Kelihatannya paritmu berhasil, Bing. Don hilang dalam parit, Flop. Apa aku harus membuang pasirnya? Ide bagus. Ayo, Flop. Kita selesaikan. Kita sedang lakukan deklarasi. Ayo, Don. Selesai? Belum. Ini butuh sesuatu semacam benda lancip. Benda lancip. Yup. Ini benda lancipnya, Flop. Kami datang. Mana kuncinya? Ini seperti istana sungguhan. Benar. Kunciku. Pandu. Baik-baik Pandu. Saja. Pandu. Istana pasirnya. Ayo bangunlah, Pandu. Tadi sudah selesai.
tadi itu istana pasir terbesar kita. Oh, maaf, astaga. Bing. Itu kunci untuk trukku. Tapi itu benda lancip. Dipasang di puncaknya. Sekarang istanaku jadi rusak. Tapi kau membawakan kami banyak pasir, Pando. Dan istana pasirmu masih di sini, Bing. Di mana? Di sini. Kita hanya perlu membangunnya kembali. Oh, aku bisa bantu. Don juga punya ember. Kita bisa lakukan dengan cepat. Siap. Baiklah. Ayo. Pando, istana ini lebih besar dari sebelumnya. Yeah. Cepat, Pajit datang. Kita butuh deklarasi. Ini dia, Pando. Baiklah. Tapi kita tidak punya benda lancip. Kita punya benda lancip. Oh, terima kasih, Pando. Nah, sekarang selesai. Wah, lihat istana pasir itu. Pajet, kami membuat istana pasir yang besar. Dan itu indah. Ayo kita bangun yang lain. Kita buat lagi. Kami buat istana pasir sebesar ini. Tapi benda di puncaknya milik Don si pengangkut. Dan Pando jadi... Dia jatuh ke dalam parit. Dan istana kami jadi... Semuanya runtuh. Aku marah. Tapi itu hanya perlu dibangun lagi. Jadi Pando membantuku. Dan kami melakukannya dengan super cepat. Membangun istana pasir. Itu kesukaan Bing. Dan sekarang istananya lebih besar. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. BGA. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain mengintai bersama Sula hari ini. Aku mengintai dengan mata kecilku sesuatu yang berwarna merah. Apa itu daun? Ya, itu daun merah. Ya, pengintaian yang bagus, Sula. Giliranku, aku mengintai dengan mata kecilku. Benda berwarna kuning. Oh, sepatumu. Bukan, Wing. Ini emas. Oh, pohon berdaun kuning. Ya. Sula. Oh, aku tangkap satu. Kenapa daun punya banyak warna, Flop? Karena ini musim gugur. Pohon-pohon bersiap untuk musim dingin. Oh, lihat, dedaunan berubah warna dan gugur dari pohonnya. Aku menangkap daun musim gugur juga. Ayo kita cari yang lainnya. Ya. Aku akan menemukannya. Ya, aku juga. Aku mengintai dengan mata kecilku. Oh, apa itu benda musim gugur, Flop? Iya, Bing. Itu benar. Sesuatu yang bulat. Biji Yup. Ya, biji egg. Pengintaian yang bagus, Sula. Lihat, satu lagi. Biji egg jatuh dari pohon egg. Mereka bersiap untuk musim dingin. Iya, Sula. Lihat. Satu, dua, tiga. Aku akan temukan banyak. Aku akan cari di sana. Baiklah. Kamu pakai topi yang lucu, Tuan Biji Egg. Di sana. Oh. Aku menemukannya.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 6 biji egg. Aku akan cari di sini. Oh, kau sudah dapat, Bing. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Lihat, sebelah sana ada pohon besar lain. Ya, ayo kita lihat. Ayo, Flop, kita pergi. Kita lihat apa itu pohon egg. Flop. Aku datang, Bing. Ketemu. Ini memang pohon egg, Flop. Benar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita dapat 6, Bing. Ya, ketemu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi. Bing. Ya, aku akan dapatkan yang nomor 7. Ayo, Bing. Ini satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam lagi. Biji egg yang konyol. Ini tidak benar. Sepertinya beberapa biji egg telah menghilang. Tapi kemana perginya, Flop? Oh, bagaimana kalau kita mencari tahu? Ayo kita sembunyi di belakang semak-semak di sebelah sana. Baiklah, kini kita harus diam tidak bicara. Sekarang, apa yang bisa kalian intai? Aku tidak bisa mengintai apapun, Flop. Tidak. Belum. Tunggu sebentar. Kita akan lihat apa yang terjadi. Aku mengintai dengan mata kecilku. Tupai! Bing. Tupai! Iya. Dia sudah memakan biji egg kita. Tupai nakal. Lihat, dia makan satu lagi. Aku rasa dia tidak memakan itu, Sula. Dia membawanya pergi. Kenapa? Ayo kita intai lagi. Sula. Oh, dia menyembunyikan biji egg kita. Aku rasa dia mau ambil lagi. Apa dia butuh banyak biji egg? Mengapa tupai butuh banyak, Flop? Mungkin dia menyimpannya untuk nanti, Bing. Untuk musim dingin. Ya. Tuan Tupai sedang bersiap untuk musim dingin. Benar. Kita harus tinggalkan biji kita di taman. Ya, untuk dimakan Tuan Tupai. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Kami mencari biji egg di taman. Kami menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji egg. Lalu, aku menghitung lagi 6 lagi dan lagi. Ini tidak benar. Jadi, aku mengintai dengan mata kecilku. Dan ternyata, tupai. Tupai tidak menghitung biji egg. Mereka memakannya. Aku dan Sula membantu Tuan Tupai menemukan biji egg untuk musim dingin. Biji egg itu kesukaan Bing. Dan kesukaan Tupai juga. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Sepatu dansa. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Coco sedang menari hari ini. Oh, aku suka yang ini.
Kau juga menari, Charlie? Ya, ayo lihat Charlie menari. Charlie. Yeay. Ah. Tarian yang bagus, Charlie. Mm-hmm. Aku rasa sebentar lagi Charlie akan berjalan. Charlie. Ayo, Charlie. Kau akan berjalan. Kapan Charlie berjalan, Flop? Sulit untuk tahu kapan tepatnya, Bing. Sepertinya dia hampir siap. Ini hebat. Wih. Lagi-lagi. Berikutnya apa? Oh, yang itu. Aku suka lagu ini. Hati-hati, Charlie. Oh, Charlie. Charlie. Ini dia. Ini sepatu dansaku, Charlie. Oh, boleh aku lihat? Ya, lihatlah. Ini terlalu kecil untukmu, Bing. Bing dulu juga kecil. Lihat, itu aku dengan sepatu dansaku. Oh, kau manis sekali, Bing. Mana pasangannya? Entahlah. Tidak ada di sini. Itu pasti bersembunyi. Kira-kira di mana? Sepatu dansa. Sepatu dansa. Oh. Sepatu dansa. Charlie, bukan yang ini. Kita suruh temukan yang ini. Sepatu dansa. Sepatu dansa. Aku menemukan. Oh, itu kaos kaki bau. Oh. Sepatu dansa. Sepatu dansa. Di mana dia? Ketemu. Oh. Pakailah, Bing. 1, 2, sepatu dansa. Terima kasih, Koko. Oh, itu sangat manis. Oh. Kakimu terlalu besar. Ya. Bergema rincing. Lihat, Flop. Kau tumbuh besar, Bing. Yap, aku tumbuh besar. Lihatlah sepatu dansaku, Charlie. Oh, Charlie. Boleh aku mencobanya? Sebentar saja, Bing. Nanti aku kembalikan. Baiklah. Kakimu juga terlalu besar, Koko. Aku tidak memakainya di kakiku. Lihat. Jarimu berjalan. Ting, ting, ting. Sepatu dansa. Ayo coba, Bing. Baik. Jalan-jalan. Biarlah Charlie mencobanya, Bing. Ide bagus. Baiklah. Kau harus diam, Charlie. Sepatunya pas. Dia menyukainya. Ayo, Charlie, menari. Kelihatannya Charlie suka sepatu dansaku. Dia menyukainya, iya kan? Flop! Charlie berjalan. Charlie berjalan dengan sepatu dansaku. Benar. Bing, sepatumu membuat Charlie berjalan. Iya, benar. Iya. Charlie, kau berjalan. Oh, Charlie. Kau berjalan dengan sepatu Bing. Kau sangat manis. Kau harus menyimpannya. Tapi itu punyaku. Ya, ini tidak muat untukmu, Bing. Dan Charlie sangat-sangat menyukainya. Iya. Tapi itu sepatu dansaku. Aku rasa Charlie suka sepatu dansa itu hampir sebesar dirimu menyukainya, Bing. Mungkin dia bisa main dengannya hanya sebentar. Iya, hanya sebentar. Ayo sini, Charlie. Aku akan pakaikan padamu, Charlie. Bing ingin membantumu, Charlie. Ya, kau bisa pakai sepatu dansaku, tapi hanya sebentar, Charlie.
Ya. Sudah. Dudley bilang, terima kasih, Bing. Oh, apakah dia akan berjalan lagi? Ayo, Charlie. Charlie. Bing, Charlie berjalan lagi. Terima kasih, Bing. Kau boleh simpan sepatu dansaku, Charlie. Bagus untukmu, Bing Fanny. Dansa, dansa, dansa. Dansa, 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 dansa. Hai, aku menemukan sepatu dansaku. Tapi sekarang itu kekecilan untukku. Jadi, aku memakaikannya pada Charlie. Tapi dia ingin memilikinya. Tapi aku merasa lucu. Karena itu sepatu dansaku. Lalu, Charlie berjalan untuk yang pertama kalinya. Dan kami semua sangat-sangat senang. Lalu aku bilang Charlie boleh menyimpan sepatuku. Karena dia membutuhkannya. Sepatu dansa. Itu kesukaan Bing. Dan sekarang, itu kesukaan Charlie.